Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita, kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Saudaraku, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Imam Ghazali menjelaskan bahwa kita tidak akan bisa untuk mencapai derajat ihsan atau derajat di mana kita sadar betul, memahami betul bahwa kita itu berbuat, berperilaku, hidup dan lain sebagainya ini adalah mutaraddidun baina yadayillah. Ini membutuhkan khayal. Khayal itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya ya khayalan, membutuhkan khayalan. Kita butuh berkhayal tentang bagaimana hidup kita ini yang sesungguhnya. Nah, di dalam penjelasan ini Imam Ghazali sudah menerangkan kepada kita, bayangkan bahwa kita ini berbuat sesuatu ya, bergaul dengan teman-teman kita, ngobrol itu kadang-kadang ada di masjid, kemudian ada yang di pinggir jalan, kemudian ada yang di perusahaan, di tempat kerja dan lain sebagainya. Kemudian di dalam obrolan itu sendiri ada yang ngomongin pekerjaan, ada yang ngomongin orang, kemudian ngomongin, paling parah biasanya itu ngomongin istri, ngomongin suami. Itu semua mutaraddidun baina yadayillah. Gitu. Di hadapan Allah semua. Bayangkan, kita punya niat sesuatu, melakukan hal-hal yang ada di dalam hati kita, itu pun kita lakukan di hadapan Allah dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Imam Ghazali di dalam keterangannya ini, bahwa Allah itu mengetahui segala hal yang ada di alam semesta ini, beliau mensitir ayat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini ayat yang pertama disitir oleh Imam Ghazali, surat Al-Ghafir itu. Nah, ini ingin sekali kita pahami bersama-sama bahwa yang pertama ada kalimat kha'inatul atau kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui pengkhianatan mata. Dalam menjelaskan pengkhianatan mata ini, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mata itu bisa, pengkhianatan itu bisa bersifat mencuri-curi pandang. Gitu ya. Jadi kalau di tafsir-tafsir itu dijelaskan, kayak Ibnu Abbas misalnya, jadi ada sekelompok orang duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian ada perempuan lewat. Nah, salah satu dari kita misalnya, dari orang-orang yang sedang duduk itu, mencuri pandangan gitu. Ingin melihat si perempuan yang sedang lewat tadi. Nah, itu namanya kha'inatul a'yun juga. Ada kalanya pas ketika ada teman yang ngelihat dia gitu, dia ghaddul basar. Dia enggak lihat lagi. Terus kemudian ketika yang lain enggak lihat, dia ngelihat lagi. Nah, itu kha'inatul a'yun. Allah tahu itu. Kemudian juga bisa pula bermakna pura-pura tidak melihat ya. Kalau tadi kan mencuri-curi pandang, kalau ini pura-pura tidak melihat. Pura-pura tidak melihat itu ya, kalau pas apa namanya orang yang dilihat itu misalnya tahu gitu, kita pura-pura melihat langit misalnya, terus kemudian melihat lantai atau melihat sesuatu yang memalingkan gitu perhatian agar kita nampak tidak melihat. Itu bermakna dari kha'inatul a'yun itu bisa seperti itu. Kemudian juga bisa bermakna ucapan.
ucapan orang yang begini. Jadi dia melihat tapi berkata saya tidak melihat. Atau sebaliknya, dia tidak melihat tapi berkata saya melihat. Nah, ini yang kadang-kadang juga terjadi ya di tengah persaksian atau apa gitu. Seorang saksi bisa saja bilang kemudian saya tidak melihat kejadian itu padahal melihat. Atau sebaliknya begitu ya, mengaku-ngaku melihat. Saya melihat kejadian di mana sahabat itu melakukan kezaliman padahal tidak melihat. Atau saya melihat Rasulullah melakukan sesuatu di dalam mimpi saya, misalnya begitu, padahal tidak melihat. Itu juga khainatul ayun. Dan Allah tahu semua itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Pengetahuan ini harus kita sadarkan betul kepada diri kita semua. Dan kemudian makna yang selanjutnya adalah menikmati pandangan. Jadi seperti hadis-hadis yang biasanya disampaikan oleh para asatir. Jadi kalau kita melihat sesuatu secara kebetulan, itu kan terus kemudian jangan diteruskan. Kalau kebetulan, apalagi di era sekarang itu kan banyak wanita yang terbuka auratnya, terus kemudian kita pas di jalan melihat aurat itu, maka pandangan yang pertama itu tidak berdosa. Akan tetapi kalau pandangan itu dilanjutkan, dinikmati, maka itu menjadi berdosa. Artinya menikmati pandangan yang salah. Nah, itu ya. Kemudian makna selanjutnya bahwa khainatul ayun ini tidak layak bagi orang atau bagi hamba-hamba Allah yang mulia, gitu ya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita, ada seorang Nasrani yang mu'alaf masuk Islam, namanya Abdullah bin Abi Sarrah, ya. Nah, ketika sudah masuk Islam, dia diangkat oleh Rasulullah menjadi seorang salah satu penulis wahyu. Ternyata tidak lama setelah dia menjadi penulis wahyu, dia murtad lagi. Dia keluar dari Islam. Nah, pada saat keluar dari Islam, dia menyampaikan isu-isu yang atau fitnah ya, yang sangat tidak baik. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ya, begitu, tidak tahu apa-apa kecuali apa yang sudah saya tulis. Maksudnya ya seakan-akan apa yang sudah tersebar di kaum muslimin sebagai wahyu itu ya karang-karangan dia saja. Coba, ini satu fitnah yang sangat luar biasa. Ini bagian dari syatmur rasul ya, mencaci maki Rasulullah gitu. Seakan-akan Rasulullah itu memalsu-malsukan dan lain sebagainya. Nah, satu ketika terjadi permintaan, permohonan agar orang-orang yang sudah kalah ya, sudah kalah perang dan lain sebagainya itu dilindungi oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah permintaan Utsman bin Affan agar termasuk salah satunya Abdullah bin Abi Sarrah ini dilindungi. Nah, pas ketika Rasulullah diminta untuk memberikan perlindungan kepada Abdullah bin Abi Sarrah ini, Rasulullah terdiam lama. Lama sekali Rasulullah terdiam. Nah, sampai akhirnya sahabat-sahabat menunggu dan kemudian baru Rasulullah menjawab, "Na'am." Begitu. Nah, ketika Abdullah bin Abi Sarrah sudah pergi, baru Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Masumtu illa liyakuma ilaihi ba'dukum fayatribu unuqahu." Aku enggak diam lama itu sebenarnya kecuali ingin agar ada di antara kalian tuh pukul dia gitu, atau bahkan tebas batang lehernya begitu ya, karena dia sudah memfitnah hal yang sangat besar sekali. Kemudian salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Fahalla au ma'ta ilayya ya Rasulullah." Kenapa engkau tidak memberikan isyarat kepada kita Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Innan nabiyya la takunu lahu khainatu a'yun." Gitu. Seorang nabi tidak layak memiliki pengkhianatan mata atau khainatul a'yun itu ya. Jadi memberikan isyarat dengan mata misalnya, itu bagi seorang nabi tidak layak. Nah, ini kita bisa bayangkan.
Yaitu Allah mengetahui ya'lamu khainatal a'yun. Itu sampai sedemikian rupa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Selain itu, di dalam ayat di atas juga menjelaskan wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disimpan oleh hati itu Allah ketahui. Artinya kalau menurut Imam Nawawi adalah azam. Kita memiliki azam ya, niat jauh. Kita kepingin misalnya suatu saat ikut pengajian, suatu saat kita ingin ikut tolabul ilmi di mana begitu ya, atau ingin suatu saat itu tahajud, suatu saat ingin memperbaiki zikirnya. Itu adalah azam-azam mengenai hal-hal yang baik. Itu Allah tahu. Jadi azam ala fi'lil maksiyah au fi'lil ta'at. Allah tahu semua itu. Apa yang kita simpan di dalam hati. Itu ya. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul muraqabatun nafas itu. Mengawasi diri kita, sadar bahwa kita itu melakukan segala aktivitas adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Kalau kita ada di hadapan seorang pemilik rumah yang sangat kaya raya, sangat berkuasa, begitu kan, dan kita bukan siapa-siapa di hadapan dia. Beranikah kita melakukan tingkah pola yang kemudian kita tahu itu enggak akan diridhoi oleh si pemilik rumah? Bayangkan hal itu. Inilah khayal di dalam beragama. Kita butuh khayal, kita butuh, kalau bahasa kita sekarang, imajinasi ya. Itu dibutuhkan di dalam agama. Jadi jangan salah. Khayal itu adalah satu bayangan kita bahwa kita itu sedang berada di suatu tempat, di satu situasi dan lain sebagainya, tapi semua diarahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang kedua yang disitir oleh Imam Ghazali adalah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui rahasia dan rahasia yang paling sirri. Jadi ya'lamu sirra wa akhfa itu maksudnya akhfa sirri. Jadi tahu rahasia yang paling rahasia. Kalau versi Ibnu Abbas ini ya, disitir oleh Imam Nawawi di dalam Marakil Ubudiyah ini, yang disebut asirru, rahasia, itu adalah mata sirru fi nafsik, apa yang engkau simpan di dalam hatimu, tidak kau ceritakan kepada orang lain, itu namanya rahasia. Allah tahu itu. Jadi ya'lamus sirra, tahu rahasia yang kamu simpan di dalam hati. Tapi ada wa akhfas sirri. Nah, ini yang luar biasa. Wa akhfas sirri itu apa? Itu mayulkihillahu ta'ala fi qalbiha min ba'du. Apa yang Allah kirim, Allah berikan kepada kita, kepada hati kita setelah itu. Jadi jangan sembarangan menyimpan rahasia di dalam hati ya. Ini yang paling berbahaya. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita menyimpan sebuah niat yang buruk, ya, itu Allah akan mengirimkan satu akhfas sirri, rahasia yang paling sulit atau tidak bisa diketahui oleh manusia. Contoh misalnya, saya tidak akan ikut pengajian majelis taklim dengan alasan misalnya sibuk merawat anak. Kita simpan itu di dalam hati. Nanti kalau ditanya orang, saya akan menjawab seperti itu. Itu Allah akan mengirimkan suatu di dalam hati kita min ba'du setelah itu. Jadi itu kita tidak tahu. Makanya kadang-kadang kalau orang ya, kalau sudah punya niat tidak ikut suatu hal yang mulia, itu akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk tidak bisa ikut seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu adalah satu hukuman. Oleh sebab itu hati-hati kalau kita menyimpan sebuah niat, menyimpan sebuah azam, itu kita harus hati-hati betul. Kalau bisa jangan. Jangan tuh maksudnya bagaimana? Ya niatlah yang bagus terus. Majelis taklim saya mau ikut. Baca Quran saya mau baca Quran.
Gitu, harus begitu terus. Zikir saya mau berzikir, harus begitu terus. Begitu. Karena kalau ahfaz sirri ini adalah efek dari sirri yang sampean simpan itu. Kalau sampean menyimpan rahasia keburukan, Allah akan menjatuhkan rahasia atau bersitan setelah itu yang lebih buruk lagi. Gitu. Misalnya hubungan suami istri. Itu kan jelas. Kalau di dalam masalah talak misalnya, kan Allah wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Kalau di antara kehidupan rumah tangga itu ada yang berazam untuk saling mentalak, maka Allah itu samiun alim. Allah Maha tahu tentang hal-hal seperti itu gitu loh. Dan kalau seperti itu, Allah akan mengirimkan hal yang lain gitu. Bahkan cara-cara dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak baik. Oleh sebab itu kita harus betul-betul mengikuti di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, munakahah ya. Itu sesuai dengan tujuan Allah, tujuan syari. Contohnya nikah misalnya. Nikah itu dibuat oleh Allah, dibuat oleh syari adalah litanasul salah satunya, untuk memiliki anak. Selain litanasul itu adalah untuk kelanggengan rumah tangga. Nah, ini yang kita harus paham. Kalau kita punya niat yang tidak baik dan lain sebagainya, punya niat kita nikah sementara saja misalnya, maka itu Allah akan mengirimkan ahfaz sirri yang kadang-kadang kita tidak tahu dan itu merugikan kita di lain waktu. Kita akan menjadi menyesal dan lain sebagainya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ghazali, kalau sudah tahu itu semua, fata'adab ayyuhal miskin, beradablah, milikilah tata krama wahai para orang-orang yang miskin. Itu ya. Maksudnya bagaimana? Kita lanjutkan di lain kesempatan. Insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.